Belajar dari pengalaman kisah cintanya dengan dua mantan kekasih Natasha Wilona. Mantan kekasih Verrel Bramastra kini banyak memilih untuk tidak terlalu mengekspos kehidupan pribadinya. Natasha Wilona kini lebih memilih untuk mengekspos soal pekerjaannya daripada masalah pribadi. Karena dirinya lebih ingin membuat para fansnya terhibur dengan karya yang dikeluarkan oleh Natasha Wilona. Dilansir dari akun YouTube Usi Andika, Natasha Wilona mengakui banyak dampak ketika ia mengekspos kehidupan pribadinya di media sosial. Natasha Wilona mencontohkan ketika dirinya putus dengan mantan kekasihnya. Sampai ada fans yang sampai harus keguguran. Waktu itu sampai ada yang keguguran pas aku pisah sama mantan aku, sebut Natasha Wilona. Karena bagi Natasha Wilona, jika seseorang sudah merasa fans berat, maka dirinya akan seperti menjiwai nama orang tersebut. Jadi aku lebih memilih tidak terlalu mengekspos itu. Mungkin nanti kalau udah nikah baru bisa lebih diekspos dikit, ungkapnya. Namun nanti jika Natasha Wilona ingin mendapatkan pacar lagi, maka dirinya akan lebih serius. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga menginginkan pacar yang setia. Kalau dua mantan kekasih kamu kemarin, apa yang hilang dari situ? Tanya Andika Pratama. Kalau yang satu karena masih kecil banget, masih umur 15 tahun. Ku enggak ngerti juga tiba-tiba putus, sebut Natasha Wilona. Sementara dengan Verrel Bramastra, Natasha Wilona tak memungkiri bahwa dirinya terdapat perbedaan keyakinan. Hingga dirinya merasa jika bersahabat, maka keduanya bisa lebih saling mendukung. Terus dengan kita bersahabat bisa lebih mensupport satu sama lain, ya udah makanya putus, pungkas Natasha Wilona. Tapi sekarang lagi ada dekat enggak? Tanya Andika Pratama. Hahaha, dekat semua, jawab Natasha Wilona. Usi Sulistiawati juga mengingatkan Natasha Wilona untuk menikmati masa mudanya.